Sejumlah pelajar yang diduga hendak mengikuti aksi demo menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law di depan Istana Negara Jakarta Pusat diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Pademangan, Jakarta Utara Selasa siang. Aksi kejar-kejaran terjadi antara petugas dengan kelompok pelajar yang tengah melintasi Jalan Gunung Sahari Raya, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa siang. Petugas kemudian menangkap 5 orang pelajar yang diduga akan mengikuti aksi demo menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law di depan Istana Negara Jakarta Pusat. Para pelajar kemudian dibawa ke Mapolsek Pademangan untuk didata dan diberikan pembinaan. Dari Polsek Pademangan dalam rangka aksi unjuk rasa ini sudah memploting anggota di beberapa titik untuk melakukan penyekatan-penyekatan. Gunanya kita untuk melakukan antisipasi apabila ada dari adik-adik pelajar maupun mahasiswa ataupun dari oknum-oknum yang ingin datang ke ikut melaksanakan aksi unjuk rasa ini.